他们是我丹格子宇。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-481. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 480. Di hari Minggu kemarin, Ketua Kang benar-benar senang sebab teman-teman Kincen memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan Menarawan Bonya kini memiliki 4 teman Kincen yang telah bergabung bersamanya. Awalnya dia melakukan rekrutmen lagi, hanya saja Ketua Yang menghentikan semua itu, karena jika ia terus melanjutkannya, maka dirinya lah yang akan murka. Kini adalah giliran Ketua Yang untuk mengajak teman-teman Kincen bergabung dengan Papillon Pill miliknya. Sebelum itu, dirinya harus melakukan penilaian dulu kepada bakat yang mereka miliki, dan harta yang Ketua Yang gunakan, keempat teman Kincen pun telah berhasil dinilai. Yang mana kekuatan mereka benar-benar membuat Ketua Yang terkejut. Mereka pun menanyakan bagaimana bisa wilayah Betianyu memiliki begitu banyak orang yang berbakat. Pada akhirnya, Kincen pun merasa kalau ini pasti adalah berkat warisan kuno yang mereka dapatkan di alam rahasia Iblis Surgawi. Ketua Yang paham dan meminta untuk tetap merahasiakan semua ini. Setelah semua itu, Ketua Yang pun meminta Kincen bersiap-siap. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pada keesokan harinya, Kincen bersama teman-temannya bisa melihat dan begitu jelas adanya kapal yang begitu besar. Kapal inilah yang akan membawa Kincen bersama yang lainnya. Ketua Yang pun meminta mereka semua untuk masuk ke dalam kapal, karena sebentar lagi mereka akan berangkat. Dalam perjalanan itu ternyata tidaklah mudah, karena mereka harus melewati berbagai bidang yang begitu mengerikan. Bahkan terdapat beberapa badai yang terjadi di sekitaran kapal tersebut. Akhirnya kita bisa tahu mengapa kapal besar ini yang dipilih untuk membawa Kincen dan yang lainnya. Karena jika mereka menggunakan kapal yang kecil, hanya akan menjadi makanan empuk untuk tempat ini. Selain badai ini, beberapa bongkahan batu besar juga terus bermunculan. Bahkan ada satu batu yang besarnya 5 kali lebih besar dari kapal mereka. Sebenarnya ini semua sangat wajar karena mereka akan pergi ke alam Yukuno. Untuk Baji sendiri merasa khawatir dengan keselamatan mereka karena ada begitu banyak di depan. Karena ada begitu banyak bahaya di depan mereka. Lantas bagaimana cara untuk bisa masuk ke dalam tempat ini? Kincen menjelaskan kalau ini adalah lapisan Gangfeng. Raja Wu akan memasuki 10 kematian dan tanpa kehidupan. Sedangkan Kaisar Wu sendiri jika bisa menemukan aturan tersembunyi, maka mereka bisa menyelinap ke Wuyu. Dengan kata lain, fenomena yang terjadi di hadapan mereka adalah hukuman. Benar semua itu tentu membuat mereka terkejut. Badai, kebakaran hutan, dan yang lainnya bisa muncul secara acak di tempat ini. Namun tentunya tempat ini juga memiliki aturan tersendiri demi bisa mengendalikan semua itu. Seperti hukum rakyat, bumi dan surga, Tianpo Dao, Dao mengikuti alam. Hal yang sama juga berlaku untuk segala sesuatu di langit dan bumi. Ketua Yang begitu terkesan kepada Kincen karena ia bisa memahami tentang jalan besar langit dan bumi, padahal usianya masihlah sangat muda. Ketua Yang meminta untuk tetap diam dan berhati-hati, karena sebentar lagi mereka akan naik lebih tinggi lagi. Kita pun diperlihatkan bagaimana kapal besar ini melewati badai dan awan-awan gelap yang menghiasi langit. Benarnya teman-teman Kincen agak panik, namun untung saja tidak ada masalah dalam perjalanan mereka. Dan kapal ini sudah berada di atas langit. Mereka menganggap ini adalah domain Wuyu. Aurora yang begitu indah menghiasi langit di wilayah Wuyu. Berhubung teman-temannya tidak tahu, jadi Kincen menjelaskan kalau ini merupakan alat teleportasi menuju dunia bawah. Untuk bisa bepergian ke Wuyu, mereka harus mengambil susunan teleportasi ini baru bisa pergi. Tapi untuk bisa mencapai tempat ini, mereka harus memiliki kapal yang hebat. Setidaknya seperti kapal yang mereka gunakan saat ini. Shishao, 必须乘坐传送阵.
Setelah sampai di depan susunan teleportasi, Kitoya meminta Gotou untuk membawa Kinchan dan yang lainnya agar bisa pergi langsung ke stasiun Yuji Kuno. Sedangkan yang lainnya akan Kitoya yang bawa ke pavilion pil miliknya. Kitoya juga akan menitipkan sebuah surat agar diberikan kepada Nana. Kitoya meminta Gotou untuk mengingat apa yang dirinya katakan sebelumnya. Di sini Kitoya mempersilakan Kinchan untuk melakukan perpisahan dengan teman-temannya. Sebenarnya ini cukup berat untuk diterima oleh mereka, terutama Zhao Lingshan dan juga Jisuan, karena bagaimanapun mereka baru saja bertemu. Namun kini harus kembali terpisah. Kinchan menenangkan kedua gadisnya dan ia pun berpamitan kepada mereka semua. Setelah mengucapkan sampai jumpa, Kinchan bersama Danimo dan juga Chindou pun mulai melakukan perjalanan. Zhao Lingshan dan Jisuan tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat kepergian dari Kinchan. Ketua Kang meminta untuk tidaklah bersedih karena mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan Kinchan. Tapi mereka harus melakukan latihan dulu di 5 alam rahasia milik Menara Wanbao. Setelah mengantarkan kepergian Kinchan dan yang lainnya, kini kapal tersebut mulai melakukan perjalanan lagi ke pavilion milik Ketua Ouyang. Di sisi lain, Kinchan bersama dan yang lainnya masih terus terbang, sampai akhirnya mereka pun melihat ada sebuah istana yang begitu besar. Sepertinya inilah tujuan akhir mereka. Hanya saja ada seseorang yang mengikuti kelompok Kinchan. Untuk Kinchan sendiri masih merasa begitu senang karena akhirnya kembali ke domain Uyu dan dirinya akan kembali memasuki dunia kuno Uyu. Tapi perjalanan mereka itu dicegat oleh pria sebelumnya. Ia menanyakan tujuan mereka datang kemari. Sebagai utusan, Gotou pun memberitahu kalau mereka berasal dari Pavilion Pil. Sedangkan 3 orang di belakangnya adalah para peserta yang telah dipilih oleh Pavilion Pilnya untuk memasuki dunia Yukuno. Tapi pria ini tidaklah percaya, karena seharusnya si jenius dari Pavilion Pil telah tiba setengah bulan yang lalu. Lantas siapakah mereka? Tekanan kekuatan pun dirinya keluarkan, yang mana ini membuat Yimou dan Yan Chindou terkejut. Sedangkan Kinchan hanya santui-santui saja. Gotou kembali menjelaskan kalau mereka adalah para jenius yang dipilih oleh Pavilion Pil melalui 4 wilayah terbawah. Untuk membuatnya percaya, Gotou sampai mengeluarkan tokennya. Benar apa yang dia katakan, penjaga ini pun semakin meremehkan Kinchan dan yang lainnya. Karena baginya, wilayah bawah hanya berisikan para sampah saja. Penjaga ini pun memberikan tekanan kekuatan untuk mengetes mereka. Yimou dan Yichindo pun kembali kesulitan, berbeda dan Kinchan yang tidak terpengaruh. Gotou pun menghentikan semua itu. Ia benar-benar kesal karena penjaga ini berani bertindak seperti itu pada mereka itu berasal dari Pavilion Pil. Penjaga ini hanya tertawa karena ia hanya menguji kemampuan dari para jenius yang Gotou bawa. Tidak mau membuang waktu lagi, Gotou pun membawa mereka melanjutkan perjalanan. Di sini ia kembali memberitahu kalau ada beberapa orang yang tidak puas dengan kehadiran mereka. Karena bagaimanapun sangatlah sulit untuk bisa mendapatkan kuota agar bisa memasuki dunia Yukuno. Gotou berharap mereka tidaklah membuat masalah apapun. Kinchan, Yimou dan juga Yan Chindou akan selalu mendengarkan perkataannya. Perjalanan pun terus mereka lakukan dan istana Yuji Kuno pun perlahan-lahan sudah mulai terlihat. Tempat ini begitu besar, jadi dari jauh saja sudah kelihatan bentuk istananya. Yimou dan juga Yan Chindou begitu bersemangat. Gotou memberitahu kalau ini adalah istana tempat kekuatan utama ditetapkan di luar dunia Yukuno. Begitu alam Yukuno terbuka, maka merekalah yang akan membawanya untuk bisa masuk ke dalam sana. Sesaat kemudian, Kinchan dan yang lainnya pun akhirnya tiba di halaman depan istana. Mereka begitu terpukau dan betapa luasnya tempat itu. Sesaat kemudian, Gotou pun disambut oleh seorang pria yang langsung saja menemuinya. Sepertinya mereka ini sangatlah dekat. Pria ini pun melihat Kinchan, Yimou, dan Yan Chindou. Ia yakin kalau ketiga murid inilah yang menjadi pemenang pada kompetisi Pavilion Pil 4 wilayah bawah. Gotou membenarkan dugaannya. Berhubung mereka datang kemari, jadi tanpa berlama-lama, ia pun membawa kelompok Gotou untuk minum bersamanya. Tapi Gotou menolak sebab ia harus menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu. Pria ini menduga kalau Gotou takut ketiga muridnya akan tersesat.
tapi bukan itu yang Guto takuti karena mereka bertiga ini masihlah belum akrab dengan istana. Jadi Ketua Ouyang telah memberikannya perintah untuk membawa mereka berkeliling dulu agar bisa mengenali lingkungan ini dengan baik. Pre ini baru tahu kalau Ouyang bisa bersikap selembut itu. Apakah adik ini sudah salah minum hingga bisa bersikap seperti ini? Tujuan Pre ini menunggu kedatangan mereka karena diminta oleh gadis suci Papillon Piluyu. Kincen sempat merasa jengkel mendengar hal tersebut. Sedangkan Guto hanya tertawa saja dan pergi masuk bersama ketiga muridnya. Dalam perjalanan ini, Kincan bersama kelompoknya sedang dibawa berkeliling oleh Guto. Di sini ia memberitahu kalau para murid tidaklah diperbolehkan meninggalkan istana sesuka hati mereka. Ini dilakukan demi bisa menghindari masalah. Nah, untuk daerah ini sepertinya akan menjadi tempat tinggal untuk Kincan dan yang lainnya. Sebelum istirahat, Guto akan membawa mereka ke ruang komunikasi, sebab ada beberapa hal yang harus mereka ketahui lagi. Sesaat kemudian, mereka pun telah sampai. Inilah ruang komunikasi, di dalamnya terdapat begitu banyak alkemis berbakat yang dipilih langsung oleh Papillon Pil untuk bisa memasuki dunia Yukuno. Tatapan orang-orang di sana tertuju kepada kelompok Kincan. Orang-orang ini terus memperhatikan kedatangan mereka, sebab berita mengenai kedatangan para jenius dari empat wilayah bawah sudah menyebar kemana-mana. Jadi mereka berkeyakinan merekalah para jenius itu. Hanya saja kehadiran mereka ini dianggap sebagai pengisi slot saja, karena bagaimanapun wilayah empat bawah dianggap tidak begitu tinggi di sini. Guto menenangkan mereka karena bagaimanapun tempat ini hanya menghormati yang kuat saja. Jadi mereka janganlah peduli dengan perkataan orang-orang itu dan tunjukkan saja seberapa hebat kekuatan yang Kincen, Yimo dan Yan Qindao miliki. Guto mencari apakah di sini ada Santo Ouyang. Seorang gadis pun menjawab karena ialah orang yang Guto cari. Secara perlahan gadis tersebut pun mulai turun, yang mana sepertinya posisinya ini cukup tinggi, sampai-sampai dihormati oleh orang-orang di sana. Gadis suci ini sepertinya adalah Nana. Ia pun memperlihatkan wujudnya kepada Kincen dan yang lainnya. Guto langsung memberitahu kalau Ketua Ouyang Jengki ingin menyampaikan sesuatu kepada gadis suci. Jadi dia ini ingin membicarakan hal itu dulu. Nana meminta Guto untuk mengatakan isi pesan itu di sini saja. Awalnya Guto ingin menolak, tapi Nana memaksanya, yang membuat Guto tidak punya pilihan lain. Ia pun memberitahu kalau di depan mereka adalah Kincen, pemenang kompetisi alkemis di empat wilayah bawah. Ketua yang berharap gadis suci bisa membantu Kincen mengenali lingkungan istana dan juga meminta untuk memberikan bantuan ketika berada di dunia Yukuno. Apa yang Guto katakan sontak saja membuat gadis suci dan orang-orang di sana terkejut. Karena bagaimana bisa Nana memberikan bimbingan kepada seorang pria dari empat alam bawah. Penolakan terus saja dilakukan karena mereka menganggap Kincen tidaklah pantas untuk dibimbing oleh gadis suci. Guto pun memberikan surat resmi dari Ketua Ouyang dan ini pun langsung diterima oleh Nana. Selain itu, kamar Kincen akan berdekatan dengan gadis suci. Semua ini adalah permintaan langsung dari Ketua Ouyang. Guto hanyalah menyampaikannya saja. Jadi dia pun pamit pergi dari tempat itu. Orang-orang ini masihlah kepikiran sebenarnya siapakah Kincen. Sampai-sampai Ketua Ouyang membuat permintaan seperti itu. Gadis suci pun membaca isi pesan yang dikirimkan oleh pamannya. Dalam isi pesan ini, Ketua Ouyang memberitahu kekagumannya kepada Kincen, yang mana dia itu sangatlah hebat pada kompetisi alkimia empat wilayah. Kincen tidak hanya berbakat, namun juga sangat tampan. Jadi Ketua Ouyang berencana untuk menjodohkannya dengan keponakannya itu. Membaca isi pesan tersebut seketika saja membuat Nana kesal, karena bagaimana bisa paman keduanya berpikiran seperti itu. Nana pun meminta semua orang untuk berhenti membicarakan Kincen, sebab dirinya ini benar-benar kesal kepadanya. Nana
Nana pun keluar untuk mendatangi Kincan. Ia sama sekali tidak peduli cara Kincan membuat paman keduanya terpukau. Namun Nana tidaklah tertarik kepadanya. Ia akan memberikannya satu hari untuk menjauh dari dirinya. Karena jika tidak, Nana akan bersikap kasar kepada Kincan. Apa yang dia katakan itu sama sekali tidaklah dimengerti oleh Kincan, sebab Kincan yakin Denny tidaklah berbuat macam-macam kepadanya. Nah, sing sekali lagi seru-serunya, episode-nya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana di sini Kincan sedang berada di kediamannya. Sepertinya saat ini dia sedang bermasalah dengan Nana. Namun Kincan meminta mereka untuk menunggu dulu sebab dia harus mengamankan bahan-bahan tingkat tinggi ini dulu, yang sepertinya itu diberikan oleh Nana. Melihat apa yang saat ini Kincan lakukan hanya membuat teman-temannya tidak menyangka karena Kincan masihlah begitu tenang di kondisi seperti ini. Seorang pria menertawakan apa yang Kincan lakukan. Dia menganggap Kincan sebagai orang desa yang begitu tergoda dengan barang mahal. Kincan tidaklah menanggapi pria tersebut. Berhubung Kincan sudah mengamankan bahan-bahannya, maka Nana akan mengambil tindakan yang sepertinya ia akan memberikan pelajaran kepada abang kita Kincan. 等我先吧。挤出黄药而已。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.